Wah, teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan buat teman-teman update harga motor PCX 160 ABS, ABS dan CBS. Harga terbaru di bulan Mei. Jangan skip videonya, saksikan setelah video ini. Yo, yang inden merapat juga ya. Kalian nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Honda TV. Yes. Cek. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasi. Salam satu hati sahabat-sahabat Honda. Hari ini saya akan update teman-teman harga motor PCX terbaru di bulan Mei. Karena di bulan Mei ini mengalami kenaikan teman-teman, dua bertahap terus naik, dan hari ini finalnya teman-teman untuk harga motor PCX ABS untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Di samping saya ini adalah PCX ABS berwarna hitam, harganya 36.500. Dan untuk tipe CBS harganya 32.210 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram. Jadi yang saya informasikan ini adalah harga Mataram, harga Nusa Tenggara Barat. Beda dengan daerah lain teman-teman, untuk harganya pasti jelas untuk harga PCX di setiap daerah berbeda-beda ya. Siapa yang inden hari ini, jangan skip videonya dan pastikan subscribe dan share ya informasi-informasi yang saya sampaikan ini. Nah, PCX di sini teman-teman memang inden, teman-teman memang inden ya, di mana-mana inden ya, seluruh metik inden, dikarenakan ada spare part ya, krisis chip semi indikator yang belum datang sehingga produksi tidak berlanjut teman-teman. Mudah-mudahan ini sedang on progress teman-teman, pemenuhan inden-inden semua. Berbagai pertanyaan yang saya dapatkan dari YouTube dan berbagai pertanyaan juga dari customer langsung teman-teman, kapan datang motor PCX 160 CBS maupun ABS, kapan datang Honda CR-V, kapan datang Honda Scoopy, kapan datang Beat Street, kapan datang Vario 125. Nah, ini sudah saya jawab-jawab sebelum video-video kemarin. Tapi spesial hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan kapan datang Honda PCX dengan update harga wilayah Nusa Tenggara Barat, Mataram, NTB, di mana harga motor PCX 160 yang ABS anti-lock braking system dengan yang dilengkapi dengan ISTC, Honda Selectable Torque Control teman-teman, dengan harga 36.500. Setiap pengiriman teman-teman pasti ada namanya PCX, tetapi sesuai dengan nomor urut. Dan saya lihat pergerakan di akhir bulan ini banyak datang teman-teman unitnya, dikarenakan persiapan closing. Persiapan closing, closing artinya akhir bulan Mei ini teman-teman, penutupan penjualan di bulan Mei Honda. Seperti itu teman-teman yang saya bahas kemarin tentang unit on progress. Ya, unit on progress yang akan perkiraan unit yang akan datang. Yang akan datang, teman-teman. Scoopy di bulan Mei ini tidak ada datang. Jadi unitnya masih menunggu. Untuk PCX, Vario 125, Vario 160, Beat Street, Beat CBS, teman-teman, masih ada harapan bisa datang di bulan Mei. Tetapi mengikuti regulasi inden di setiap dealer yang akan mendistribusikan teman-teman, seperti itu langsung ke customer. Nomor urut inden teman-teman sudah nomor urut berapa? Kalau belum ada informasi dari dealer, maka nomor urut inden yang teman-teman ada di dealer tersebut belum mendapatkan jatah unit ya. Mohon bersabar karena Honda butuh kesabaran dan keteguhan untuk menunggu unit yang lagi inden ini. Mudah-mudahan unit inden teman-teman bisa sampai terkirim sampai ke garasi rumah dan sampai untuk gaspol untuk di bulan Mei ini. Dan saya yakin teman-teman, Honda memberikan prioritas untuk mengejar
untuk mengejar pemenuhan indennya maksudnya ya. Seperti itu. Wow. Kira-kira rombongan PCX ABS yang warna hitam ini ada berapa yang inden? Silakan komen. PCX ABS yang berwarna merah, silakan komen. Karena persiapan kita akan mengirim motor PCX ABS hitam ini langsung ke garasi rumah customer. Wah, customer sangat senang sekali ya saat kita hubungi tadi, motornya sudah sampai dan dia sangat senang dan akan welcome hari ini teman ya. Akan kita kirim langsung aja deh ke rumah customer. Woi. Wah, seru banget teman ya. Bagasi motor PCX 160 sampai saya lupa 30 liter. Wah, dilengkapi dengan ISTC teman. Jadi kelesnya teman ya untuk di motor PCX 160 di sini. Woi, set. Ini kelesnya teman. Tuh, mantap. Ya. Saya kenapa saya terlalu bersemangat menjelaskan PCX 160 di sini teman-teman? Karena lama banget menunggu motor ini. Ya. Sudah 3 kali lebaran kita tunggu. Wahai PCX. Wih, 3 kali lebaran teman-teman ya. Wah, luar biasa lah. Inilah momen spesialnya kita menunggu motor Honda teman-teman. Semakin lama semakin banyak yang inden ya. Membuat orang penasaran untuk memiliki motor PCX 160. Banyak pertanyaan teman-teman ya. Kita akan bersihkan motor ini teman. Lalu kita akan kirim. Kita akan siapkan semua kita siapkan. PCX ABS berwarna hitam. Sekali lagi teman-teman, saya simpulkan di sini. Harga wilayah Nusa Tenggara Barat, Mataram, NTB, harganya motor PCX 160 yang ABS ini harganya 36.500. Wow, murah banget 36.500. Mengalami kenaikan teman-teman ya. Wih, seru pokoknya. Seru. Kemarin saya sudah update ya berbagai inden-inden. Jadi buat teman-teman yang kelewat videonya, bisa lihat channel YouTube Karuna Honda TV, channel terupdate seputar sepeda motor Honda, dan tentunya benar-benar memberikan informasi yang luar biasa seputar sepeda motor Honda dan seputar sepeda motor inden teman-teman. Mantap dan luar biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, menjelang sore, menjelang malam teman-teman. Karena kita harus mempersiapkan surat menyurat BSTK untuk mengirim sepeda motor Honda PCX 160 langsung ke rumah customer. Di samping saya sudah bersama Bapak Sabri. Luar biasa Pak Sabri, mantap dan luar biasa. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman, silakan langsung klik deskripsi. Teman-teman langsung terhubung dengan WA saya, langsung terhubung dengan link Instagram dan link Facebook juga bisa. Pastikan follow Instagram Karuna Honda TV, pastikan subscribe, pastikan di akhir video subscribe. Salam sahabat Honda, semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat untuk terus beraktivitas. Jangan patah semangat untuk menunggu motor Hondanya, pastikan beli motor Honda di dealer Jaya Motor, pastikan Honda motornya. Terima kasih, salam satu hati.